Saya Nurul Batrisha binti Muhammad Zahdi, wartawan dari TV MUDG, ingin melaporkan tentang majlis penyerahan slip keputusan SPM bagi tahun 2017. Majlis ini diadakan di Dewan Makan Aspura. Mari kita saksikan. Pertama ialah hormat pada guru-guru, Allah percaya kira-kira hormat pada guru-guru. Yang kedua ialah usaha biar lebih. Bila kita usaha luar biasa, insyaAllah kejayaan akan dapat luar biasa. Dan juga jangan lupa, semayang jangan tinggal. Setiap kali dah tambahan, solat hajat setiap malam. Terima kasih Ustaz. Sekian dari saya, Nurul Batrisha binti Muhammad Zahdi, wartawan TVMUDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. I am Muhammad Alif Taslim bin Tajuddin, reporter from MUDG. Today, I am with Ali Ridwan bin Matnafi, who got straight A's in his SPM. Ali, I have a couple of questions for you. First and foremost, how are you feeling today for your flying colours results? Thank you, Ali. Actually, it's beyond my expectation. At first, I was a little bit nervous to come to school, so I tried to come late with my parents, but after I know what is my result, I become happy. Well, thank you, Ali. I mean, that's something. Next question and the last question, it means a lot. Ali, based on your results, what are you going to do in the nearest future, and how are you going to keep on this success? And of course, in my future, the things will go harder and harder, right? Because the studies is high level and everything. Of course, I need to struggle more in my studies. And one more thing, that I will always have my friends together with me to help me to
together to achieve success. Thank you so much, Ali. It's been great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Basmisha binti Muhammad Zahadi, wartawan daripada TV MBG. Bersama saya sekarang, Farah Wahida, adalah antara pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang bagi tahun 2017. Okey, baiklah Farah Wahida, bagaimanakah perasaan awak mendapat keputusan yang begitu cemerlang sekali di tahun ini? Alhamdulillah, pertama-tamanya puji dan syukur kepada Ilahi kerana telah mengurniakan saya rezeki sebanyak ini. Perasaan saya sangat gembira dan rasa terharulah dapat buat mak ayah saya senyum, dapat buat cikgu-cikgu senyum. Baiklah, salah seterusnya, apa rahsia awak untuk dapat keputusan yang begitu cemerlang? Pertamanya, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab yang kita tahu, Allah pemilik kejayaan tu. Kejayaan ni bukan datang dari kita walaupun kita usaha. Tapi kalau Allah tak membagi, kita tak akan dapat kan. Yang kedua, kita jaga hubungan dengan ibu bapa, jaga hubungan dengan guru-guru dan anak sekolah kita. Itu kita kena usaha dan bertawakal kepada Allah. Berdoa, kena konsisten macam tu. Baiklah. Baiklah, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan tahniah. Terima kasih. Sekian daripada saya, Nur Patricia binti Muhammad Zahadi, wartawan dari TV MUDJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Patricia binti Muhammad Zahadi, wartawan daripada TV MUDJ. Bersama saya sekarang, Nurul Anis Fakihah binti Ahmad Tarmizi, merupakan salah seorang pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang bagi tahun SPM 2017. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana mendapat keputusan yang cemerlang SPM bagi tahun 2017. Baiklah, apakah perasaan anda setelah mendapat keputusan yang begitu cemerlang bagi tahun 2017? Terima kasih kepada saudari. Saya tidak menjangka mendapat keputusan yang begitu cemerlang. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada guru, ibu bapa dan semua yang telah membantu saya mendapatkan keputusan ini. Saya berasa gembira dan berbangga dengan keputusan yang telah saya capai ini. Apakah rahsia kejayaan anda untuk mencapai keputusan yang begitu cemerlang bagi perbezaan SPM? Saya tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah supaya memberikan kejayaan yang terbaik untuk diri saya. Walaupun kebanyakan orang selesa belajar pada waktu subuh, saya lebih selesa mengulang kaji dan belajar pada waktu malam. Baik, terima kasih saudari. Sekian saja daripada saya, Nurul Patricia binti Muhammad Zahadi, wartawan dari TV MUDJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Patricia binti Muhammad Zahadi, wartawan dari TV MUDJ. Bersama saya sekarang, Nur Izzati Mokhtar, salah seorang pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang bagi perbezaan SPM bagi tahun 2017. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang. Apakah perasaan anda kerana mendapat keputusan yang begitu cemerlang bagi tahun 2017? Saya sangat terkejut. Pada mulanya saya tak sangka kalau saya dapat segi ni. Lepas tu cikgu-cikgu ucap tanya ke saya, saya tak sangka sebab saya memang lemuh mek. Maksud dia bila dapat esok ni, jadi saya bersyukur lah. Selain itu, apakah rahsia dari anda? Apakah rahsia anda kerana dapat perusahaan semua? Salah satu rasa saya, bila saya belajar, saya akan pastikan saya ada seorang mentor. Mentor tu saya akan cari yang sesuai dengan jiwa saya. Macam saya ni kan macam lambat minta. Jadi saya akan cari yang sama dengan saya. Satu lagi, apabila saya habis uji sesi peperiksaan, saya akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kau tutupkanlah hijab guruku jika dia melihat kesalahan itu. Maknanya saya memang berdoa semua lah gitu. Apa yang betul, dia akan dapat betul. Apa yang salah, akan dapat betul juga. Terima kasih. Sekian daripada saya, Nurul Patricia binti Muhammad Zahadi, wartawan dari TV.